Sekarang ini kita sedang apa memperkatakan tentang kota Baitul Maqdis kan, kota Baitul Maqdis, khususnya Masjid Al-Aqsa. Kita lihat mengapa pentingnya kota ini kita pertahankan. Umat Islam seluruh dunia wajib mempertahankan kota Baitul Maqdis ni. Sejarah dia panjang. Saya ingat apa yang saya ingatlah. Sebab khutbah minggu lepas pun semua masjid seluruh negeri Perak membaca pembebasan kota Baitul Maqdis tu kan. Sebab dia sangat penting. Sebab sekarang ni seperti yang tuan-tuan, puan-puan sedia maklum, sedia jemaah, kota ni sudah ditaluki sepenuhnya oleh Yahudi laknatullah. Yahudi laknatullah sudah menguasai sepenuhnya. Memang ni ada hadis yang menyebut tentang bangsa Yahudi ni akan menguasai Baitul Maqdis di akhir zaman. Ini yang kita maklum, tanda-tanda berakhirnya bangsa ini nanti. Jika mereka tahu mereka di tempat di sinilah mereka akan dihapuskan, insyaAllah. Baik, mengapa pentingnya kota ini? Kota ini adalah kota yang ketiga, kota suci yang ketiga bagi umat Islam selain daripada kota Madinah, kota Mekah, di Mekah, Mekah Masjid Haram dan Madinah nombor dua, dan ketiga kota Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Masjid Al-Aqsa telah dibina oleh atau Nabi Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah anak pada Nabi Ishak dan Nabi Ishak anak pada Nabi Ibrahim. Kisah dia panjang. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Masjid Kaabah dan Masjid Haram itulah di Mekah dahulu. Selepas itu masjid yang pertama didirikan di dunia ni adalah Masjid Haram lah di Mekah. Kemudian masjid yang kedua ada di dunia adalah Masjidil Aqsa yang dibina oleh Nabi Yakub 40 tahun selepas dibinanya Kaabah lah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 40 tahun Masjid Al-Aqsa telah dibina, bukan macam yang sekarang lah. Yang sekarang ni dibina oleh zaman Khalifah Umayyah kan. Saya tak pasti siapa dia, Abdul Malik bin Marwan ke siapa yang bina Masjid Al-Aqsa sekarang ni. Yang kubah hitam tu, bukan yang kubah emas tu. Itu lain, itu Dawn of Rock dia panggil kan. Bantu yang tergantung kan, saktah tu. Yang ada macam-macam cerita yang kita tahu. Jadi kota Masjid Al-Aqsa ni sebut dalam Al-Quran. Sebenarnya mana yang tuan-tuan mungkin sudah tahu dalam surah Isra' ayat 1 kan, kita dah tahu selalu kalau orang ceramah Isra' Mi'raj dia akan baca ayat ni lah. Kita kebetulan di situ disebutnya Masjid Al-Aqsa lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi subhanallazi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna linurihi min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya pada satu malam daripada Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa, dan kami perlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran kami, dan sesungguhnya kami maha mendengar lagi maha melihat lagi maha mendengar lagi maha melihat. Inna was-sami'ul basir. Sebahagian daripada di situ nak sebut yang kita Masjid Al-Aqsa tu, kita dia panjang. Seperti yang saya sebut tadi, Masjid Al-Aqsa telah dibina pada zaman Nabi Yakub. Nabi Yakub juga digelar Israel. Itu disebutlah, kena disebut Bani Israel. Jadi kalau anak kita, kita lah anak buah anak kita nama Israel pun tak salah. Israel ini bukan, darunya kita sebut Israel ini jahat lah. Dulu orang kampung kita sebut Israel ini jahat macam Israel lah. Tapi Israel itu bukan salah. Israel itulah nama Nabi Yakub dalam kitab Taurat. Zabu disebut Nabi Yakub ni nama dia Israel. Mana Israel dalam bahasa Arab, Israel yang berjalan tadi, Israel kan berjalan itu malam. Yang berjalan malam. Bani Israel anak-anak Nabi Yakub lah, anak-anak Israel. Sekarang ni yang kita tahu, inilah bangsa yang paling banyak sekali nabi-nabi. Sejak dari situ, sejak daripada Nabi Yakub tu sampailah kepada Nabi Isa. Semua nabi-nabi yang Allah Ta'ala utuskan ke dunia ni adalah berasal dari Bani Israel. Sudah sebut banyak Bani Israel, Bani Israel tu. Cuma
Nabi kita Nabi Muhammad saja yang keturunan daripada Nabi Ismail. Ha, kita tahu Nabi Ibrahim ada dua orang anak. Yang pertama Nabi Ismail. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim daripada ibunya Siti Hajar. Nabi Ibrahim kahwin dulu dengan Sarah. Ha, Sarah lama tak dapat anak. Ha, umur dah ada 86 tahun baru dapat Nabi Ismail tu apabila Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Siti Hajar ni asalnya hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Kita tahu cerita tu. Ha, kepada Nabi Ibrahim kan, cerita panjang kan, cerita yang Raja Mesir tu nak Sarah tu kan, cerita ada kan. Ha, Sarah dah tua. Jadi Nabi dapatlah anak nama Ismail bila dia kecil-kecil lagi, bila ada cemburu di Siti Sarah. Jadi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah kan. Kita tahu orang yang membukakan kota Mekah adalah Nabi Siti Hajar dan anak dia Nabi Ismail kan. Kita tahu yang telaga zam-zam kisah dia panjang lah. Semua orang lepak lah. Mereka lah yang mula-mula sekali menduduki Mekah tu. Belum tu tak ada orang. Okay. Dan Nabi, bila umur Nabi Ismail 14 tahun barulah Nabi Ibrahim dapat seorang lagi anak daripada Sarah. Waktu tu Nabi Ismail dah umur dia 100 tahun dari Sarah. Sarah umur 90 tahun macam tu. Dapat Ishak. Ha, Ishak. Eh? Dan Ishak ada dua orang anak. Ha, kembar dapat dua orang anak kembar. Yaakob dan Ais ataupun Aisu. Ha, ada dua orang anak kembar serupa Nabi Yaakob. Ha, Aisu ni lah keturunan Rom. Bangsa Rom adalah keturunan daripada Ais ni. Aisu ni. Dan Bani Israel adalah keturunan daripada Nabi Yaakob lah. Itu nama Bani Yaakob. Bani Israel tu. Ha, panjang cerita dah kan. Dulu Nabi Ibrahim berhijrah ke Kanaan. Kanaan ni sekarang ni Jerusalem lah. Jerusalem tu Ibrahim dah ada kat situ. Ha, dengan Nabi Lut, dengan anak saudara Nabi Lut. Ha, sebelum dia dapat nak anak Nabi Ismail dan Ishak tu. Ha, cerita ada. Ha. Kemudian cerita panjang Baitul Maqdis ni mengapa penting kota Baitul Maqdis ni? Ha? Selain daripada Nabi Yaakob yang bina Masjid Al-Aqsa tu yang mula-mula sekali. Kemudian anak dia kan, Nabi Yaakob ni ada 12 anak. Salah seorangnya Nabi Yusuf lah, ha, dengan Abu Jamin. Dia kahwin kan, dia dapat 12 orang anak lelaki kan. Yang salah satunya Nabi Yusuf lah yang kita tahu. Panjang cerita. Ha? Baik. Nabi kita, kita ringkas pada malam Isra' Mi'raj tu. Nabi dibawa dari Masjid Haram tu. Ha? Minal Masjid Haram. Bilal Masjid Al-Aqsa tu sampai ke Al-Aqsa tu, di situ Nabi menjadi imam kepada seluruh nabi-nabi sejak pada Nabi Adam sampailah ke Nabi Isa. Allah Taala telah membangkitkan seramai 124,000 orang nabi, ramai 124,000 orang nabi, ramai. Ha, kebanyakannya dari Bani Israel lah. Ha, sampai ke Nabi Isa ni, dan Nabi jadi imam pada malam Isra Mi'raj di Masjid Al-Aqsa tu lah. Ha, tu Nabi ni dipanggil Sayyidul Mursalin. Eh? Penghulu segala Nabi-Nabi dan Khatamil Anbiya. Ha, Nabi yang terakhir. Ha, habis segala Nabi-Nabi. Jadi cerita dah. Nabi jadi imam menunjukkan Nabi ni pangkat tinggi. Ha, Sayyidul Mursalin. Cerita dah. Okay. Lepas tu nak kita tempat tu sangat mudah di sini Nabi. Satu, tempat tu lah Nabi menjadi imam kepada suruh Nabi-Nabi yang lain. Ha, Nabi, Rasul-Rasul ada 315. Nabi Muhammad SAW kata 313 orang. Ha, yang disebut dalam Quran cuma 25 orang saja. Ha, ada Ibrahim Nuh Salih kan sampai ke Nabi 25 orang saja. Dalam Quran dia ada dalil-dalil yang jelas. Dalil-dalil nakli. Ha, menyebut. Ha, Nabi-Nabi yang disebut dalam Quran, Rasul-Rasul cuma 20 orang. Nabi-Nabi ramai lagi. Kita cuma tahu berapa orang Nabi. Ya. Nabi Khidir, Nabi Yusuf bin Nun, ha, Nabi Daniel, Nabi Uzair, yang tu kan. Tengah dikatakan Zulkarnain juga Nabi kan. Kita tengok dalam surah Al-Kahfi tu sebutkan dia juga mendapat wahyu. Tak tahu tu ulama, perselisihan ulama. Ada dia Nabi ke atau bukan Nabi, wallahu a'lam. Tapi Zulkarnain ni Allah seorang yang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala muliakan dia. Ha, dalam dunia ni nak cerita sejarah Baitul Maqdis ni, cerita yang macam cerita lah, tak ada sediaan ni. Okey, dalam dunia ni, dunia pernah diperintahkan oleh 4 orang raja. Cuma 4 orang raja ni saja yang pernah memerintah seluruh dunia. Ha, yang pertama Raja Namrud. Ha,
Namrud ni cerita dia, dia adalah cicit pada Nabi Nuh. Itu pada Sam. Namrud dia perintah panjang tempat dia di Babylon lah. Kerajaan dia. Namrud kita tahu cerita dia 400 tahun. Dia lama memerintah dunia. Jadi orang syirik banyak di zaman penyembahan berhala. Jadi Nabi Ibrahim diutuskan untuk menyelamatkan dia dari Namrud lah. Kita ada. Dan selepas itu raja yang kedua Namrud kafir. Namrud juga adalah seorang raja yang mula-mula sekali membuat tamadun yang ada. Zaman dia lah orang yang mula-mula raja yang ada tamadun. Dia ada angkatan tentera, dia ada pentadbiran, sistem pentadbiran yang lengkap. Orang yang pertama, raja yang pertama lah raja Namrud. Lama pun tahan dia 400 tahun. Kemudian kita tahu Nabi Ibrahim yang diutuskan untuk menyelamatkan dia dari Namrud. Dan yang kedua, zaman dah selang lebih kurang 1000 tahun macam tu, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mewarisi takhta kerajaan daripada ayahnya Nabi Daud. Tempat pemerintahannya juga di Baitul Maqdis. Sebelum Nabi Sulaiman adalah Nabi Musa tu kan, kita ringkaskan cerita. Nanti kita raja yang kedua memerintah dunia adalah Nabi Sulaiman. Tempat pemerintahan dia adalah di situ lah. Di Baitul Maqdis, di situ ada Haikal Sulaiman dulu. Sebelum pemerintah Islam buat kota Baitul Maqdis tu, dulu dah ada Haikal Sulaiman di situ. Tapak tu. Jadi Haikal Sulaiman ni pergi ke mana? Haikal Sulaiman dimusnahkan oleh seorang lagi raja lain. Selepas berakhirnya zaman Nabi Sulaiman, selepas Nabi Sulaiman wafat, kerajaan lepas dia tu, kerajaan Bani Israel ni, tengok Nabi Sulaiman adalah Bani Israel kan? Dia lemah. Satu raja dari Babylon, nama raja Butanasar. Butanasar ni dia kafir. Dia orang Persia, orang Babylon. Dia menyerang Baitul Maqdis. Di situ dia memusnahkan kerajaan yang dibina oleh Nabi Sulaiman. Itu kota Baitul Maqdis lah, tapi dulu dipanggil Haikal Sulaiman tu. Dia lah yang musnah, hancur lebur. Jadi padang jarak pandang lebur, dia membawa orang Yahudi, ada yang dibunuh, ada yang ditawan balik ke negeri dia di Babylon. Cerita ni Nabi Uzair suatu melintasi Baitul Maqdis waktu tu, dia dapat melihat kesan pemusnahan yang dibuat oleh Raja Butanasar ni. Dia Butanasar ni, kita tahu dia adalah seorang raja yang hebat lah, tapi dia bukan Islam. Kalau kita baca sejarah dulu, dia adalah raja yang membina Taman Tergantung Babylon, Taman Tergantung lah disebut antara 7 perkara raja dunia tu. Raja ni yang buat untuk isteri dia, raja Butanasar ni. Okey, baik. Nabi Uzair kita tahu cerita dia, dia pernah lihat musnahan kota Baitul Maqdis tu ataupun Haikal Sulaiman tu oleh Raja Butanasar. Semua kaum Yahudi dibunuh, ada yang ditawan, yang jadi hamba abdi. Cerita ada. Dia Nabi Uzair lah Ta'ala tidurkan dia 100 tahun, kita tahu cerita ada. Nabi Uzair juga orang Yahudi gelar dia anak Tuhan. Anak Tuhan. Sebab dia tidur 100 tahun, bila dia sedar, kitab Taurat semua sudah musnah, bab Raja Butanasar dah musnah semua. Segala ilmu dah tak ada lah. Jadi orang Yahudi tak ada panduan. Pedoman tak ada. Jadi mereka ni cuma ingat yang keturunan Nabi Uzair ni, keturunan Nabi daripada Nabi Musa. Dia ayah dia dulu ada simpan kitab Taurat yang lama. Jadi puak-puak Yahudi ni, orang Israel minta balik Raja Nabi Uzair. Selepas dia bangun dari tidur 100 tahun lah tu, sudah 100 tahun. Dia pun tak ingat dia, bila dia cari kitab tu dah rosak, dah musnah. Jadi Allah Ta'ala tak kedekan dia ditimpa tai bintang di kepala dia. Lepas dia kena tai bintang tu, dia ingat balik segala Ten Commandments. Kat Taurat ada Ten Commandments, 10 arahan. Tu kita tahu, kita ada. Dia dapat tulis semula. Tu dia hebat Nabi Uzair tu, yang orang Yahudi anggap dia sebagai anak Tuhan. Dia tidur 100 tahun kan, dia tahu bila dia sedar tu, dia boleh jumpa anak dia. Anak dia umur 120 tahun lah. Tapi dia duduk muda lagi ya, kan? Nanti kita ada. Bila dia balik ke rumah, anak dia pun tak kenal dia. Dia masih muda. Walaupun dia sebab dia ditidur Allah Ta'ala 100 tahun. Baik. Jadi Raja Butanasar yang raja yang ketiga memerintah dunia. Lepas itu berakhir, lepas 500 tahun itu, Allah Ta'ala hantar lagi seorang raja yang hebat, yang Islam, iaitu Zulkarnain.
Tak tahu. Kesultanan ini dia hidup sebelum Nabi Isa lagi. Memang 500 400 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Zaman sebelum Nabi Isa. Sebelum Masih. Jadi kesultanan ini yang ulama kata dia ni nabi, kata nabi macam-macam cerita kan. Allah Allah, tapi kita tengoklah surah, tapi dia juga menerima wahyu. Kita tengok kan. Jadi kesultanan dia Islam. Dia ni raja yang dapat memerintah dunia yang terakhir lah, lepas tu tak ada lah. Sampai ke hari ni tak ada seorang raja pun yang dapat menguasai dunia. Hanya empat orang raja ni lah. Satu Namrud, yang kedua Nabi Sulaiman, ada apa dipanggil King Solomon. Ni semua bangsa tahu, bukan orang Islam saja. Orang orang apa Hindu, Buddha semua tahu, orang putih semua, Yahudi, Nasrani semua tahu, seluruh bangsa tahu. Kita ni ada dalam sejarah dunia, buku sejarah dunia menceritakan yang mereka ni empat orang saja yang pernah menguasai dunia. Kebanyakan pusat pemerintahan itu berlaku di Baitul Maqdis, banyak kan? Banyak berlaku di Baitul Maqdis. Jadi Yahudi ni percaya bila dia orang dapat menguasai Baitul Maqdis, masalah itulah tempat yang mereka akan jadikan pusat pemerintahan untuk mereka menguasai seluruh dunia. Sekarang ni mereka sedang menunggu raja mereka lah. Tak boleh? Dajjal. Al-Masih Dajjal. Ya, Al-Masih Dajjal. Dia tengah tunggu sekarang ni. Tanda tu kita tengok, tanda kiamat memang dah hampir dekat lah. Bila kota itu Maqdis ditaluk oleh Yahudi, kita kena standby lah dari segi rohani dan jasmani. Sebab ni bunga dah sampai lah. Walaupun benda ni tak ada lah hadis, tapi hadis-hadis yang boleh kias kepada situ banyak yang menceritakan tentang tanda akhir zaman ni bermula dengan penaklukan kota Baitul Maqdis. Sebab apabila kota Baitul Maqdis ditakluk oleh Yahudi, mereka mungkin jadi sekejap kota tu bila mereka dapat pemimpin mereka, iaitu dipanggil Al-Masih Dajjal. Kita cerita ada macam ni. Yahudi ni dia rancang dah awal benda ni. Sebab itu mereka dah berjaya bunuh Nabi Isa di Baitul Maqdis juga. Nabi Isa dibunuh, mereka percaya Dajjal cuma boleh dibunuh oleh Nabi Isa. Orang ni tak akan bunuh, tak ada berjaya. Mereka dah ada dalam kitab Taurat, Zabur dah cerita dah benda ni. Kita yang Nabi cerita kat kita ni, Dajjal hanya boleh dibunuh oleh Nabi Isa. Mereka dah tahu lama dah. Itu sebab orang Yahudi dia bunuh Nabi Isa. Nabi Isa dah mati. Jadi Dajjal bila akhir zaman ni Dajjal muncul jadi pemimpin mereka, tak ada orang boleh bunuh Dajjal dah. Tu dia punya, dia punya pegangan mereka orang Yahudi ni. Yang tak percaya Nabi Isa wafat adalah orang Islam dan orang Nasrani. Orang Nasrani juga tak percaya Nabi Isa wafat, diangkat ke langit. Nabi Isa sebab waktu disalib tu, selepas 3 hari disalib, Nabi Isa dikatakan mati, dia simpan, ditanam dalam kubur orang yang bagi orang Nasrani lah. Bila kubur tu terbuka selepas 3 hari, Nabi Isa tak ada, mayat Nabi Isa tak ada. Tu dia percaya Nabi Isa diangkat, Allah Ta'ala angkat ke langit. Yang orang Islam percaya macam lain kan? Nabi yang orang Islam percaya yang Nabi Isa ni tak disalib pun, yang disalib orang lain yang Allah Ta'ala serupakan dia muka macam Nabi Isa. Lalu Allah Ta'ala angkat dia ke langit juga, pada di langit yang kedua kan, pada malam Isra Mikraj tu Nabi berjumpa Nabi Isa di langit yang kedua. Baginda akan turun nanti selepas Dajjal bermajalela selama 40 hari. Dajjal akan bermajalela selama 40 hari. Hari yang pertama seolah-olah macam setahun. Hari yang kedua macam sebulan. Hari yang ketiga macam seminggu. Hari yang keempat yang seterusnya barulah macam hari biasa. Maksudnya di sisi kita setahun lebih lah. Zaman dia amat-amat dahsyat lah. Fitnah yang paling besar. Yang semua Nabi-Nabi beritahu kat umat-umat dia. Fitnah ni yang paling besar adalah fitnah kedatangan Dajjal. Jadi kita tak kenal pada zaman Nabi lain. Jadi yang kita lah, kita lah umat yang terakhir ni. Kalau kita tak ada persediaan sekarang, kemungkinan kita lah umat yang terakhir tu. Kemungkinan. Sebab Nabi pernah sebut umur apa dunia akan berakhir dalam umur umat aku ni 1500 tahun. Ada hadis yang cerita 1500 tahun saja. Selepas dia dibangkitkan, Nabi kita dibangkitkan, dunia akan berakhir dalam masa 1500 tahun saja. Itu Nabi pernah tunjuk jari kan. Jari umur semua tu aku dibangkitkan dengan dunia akan kiamat. Macam ni antara jadi tunjuk dan jari hantu. Mana sikit
Dan Nabi pernah sebut umur umat aku cuma dah bertahan 1500 tahun saja. Ha? Kita tengok 1500 tahun tu hampir-hampir lah. Sekarang tahun hijrah kita tengok 1439. Kalau 1439 ni kita campur dengan Nabi waktu berhijrah ke Madinah, umur dia 53 tahun. Eh, tuan-tuan campur mak. 1439 campur 53. Berapa tahun dah? Ha? Apa yang tahun lagi lah? 1500. Ha? Tuan-tuan rasa-rasa, saya rasa kenal lah. Nabi Isa akan merintah ada dalam hadis itu 7 tahun. Nampak? Kita ni buat dalam 1500 tahun yang Nabi sebut. Orang berlaku macam peristiwa penolakan Baitul Maqdis ni macam macam dekat sangat lah. Bila berlaku penolakan Baitul Maqdis, akan berlaku kemarau selama 3 tahun. Kan? Nabi sebut. Kata, berlaku kemarau. Kemarau yang tahun yang ketiga tu lah berdajjal muncul. Bila dajjal muncul, kita hanya kita agak-agak kita boleh selamat lah. Sebab dajjal kau dipanggil Al-Masih Dajjal. Orang yang berjalan seluruh dunia. Nabi Isa juga. Nabi Isa, Isa Al-Masih lah. Al-Masih. Orang yang inilah merantau berjalan kan. Dia mengembara Nabi Isa, Nabi yang sangat zuhud. Dia tak ada rumah, tak ada apa. Dia selalu berjalan dengan mak dia kan. Saya berlama. Dia seorang yang bijak. Dia tahu cerita Nabi Isa ni hebat. Tapi dia sangat zuhud dengan dunia. Dia tak ada apa. Miskin kan. Rumah apa. Tak ada. Dia selalu merantau. Jadi pedagang. Dia pergi satu tempat. Berdakwah macam tu lah. Dengan mak dia. Nabi Isa. Itu dia dipanggil Isa Al-Masih. Sekarang umur Nabi Isa tahun Masih. Sekarang 2017. So 2018. Umur dia lah. Itu dipanggil tahun Masih. 2018 tahun depan lah umur Nabi Isa 2018. Kalau dia turun nanti tahun 2018 umur dia tu umur dia, tapi dia turun dalam umur yang waktu dia diangkat lah, umur 33 tahun kan waktu dia diangkat tu, dia belum kahwin lagi. Nanti selepas Dajjal bernama Jalalah selama 40 hari 40 hari tu, tapi sebenarnya sangat lama isi kita sebab dia sangat dahsyat, dia akan pergi seluruh dunia termasuk Taiping ni lah. Dia menawarkan apa yang kita perlu pada waktu itu. Waktu itu, waktu yang orang perlu makanan, tak ada mahal, minuman, semua keluar waktu itu, keluar. Tak ada. Kata memang, dia mari offer lah ke habis. Dia mari bagi, kata dia mari bagi apa saja. Siapa yang ikut dia akan dapat. Orang yang tak akan ikut dia akan mati kering. Mati kering. Yang tak ikut dia. Siapa yang boleh pertahankan ni? Nabi pernah ajar kita dua saja senjata. Nak bunuh dia memang tak boleh, senjata canggih tak mana pun tak akan mampu bunuh Dajjal. Kita nak ingat yang boleh bunuh Dajjal lah Nabi Isa alaihissalam. Itu selepas 40 hari. Nabi pesan kat kita dua benda yang mampu menjaga iman kita dan kita selamat daripada fitnah Dajjal ni. Yang pertama, tuan-tuan sudah sedia maklum ke tidak? InsyaAllah kan. Kena hafal surah Al-Kahfi. Kurang-kurangnya 10 ayat yang pertama ataupun orang kata 10 ayat yang terakhir. Kalau dihafal semua lagi bagus lah. Alhamdulillah illazi anzala ala abdi kita bawa lagi macam wajar tu 10 ayat. Yang pertama tu kita kena hafal sekarang ni. Siapa yang tak hafal, tolong hafal. Tiap-tiap hari kena hafal. Kena baca tiap-tiap hari, sehari cukup lah. Semua dia dah jadi darah daging kita. Itu benda yang pertama yang Nabi suruh kita buat sekarang. Yang kedua, doa sebelum memberi salam tu, selepas fil alami innaka hamidun majid. Doa ni disebut jelas dalam hadis. Inilah senjata kita waktu Dajjal muncul nanti. Doa dia, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri wa fitnat yaum mamat wa fitnat masih Dajjal. Itu yang empat tu. Ya Allah ya Tuhan, aku mohon perlindungan pada neraka jahannam. Aku mohon perlindungan daripada siksa kubur. Aku mohon perlindunganmu daripada fitnah semasa hidup dan selepas mati. Dan aku mohon perlindunganmu daripada kejahatan Al-Masih Dajjal. Itu dalam bahasa Melayu lah. Dengan orang tamaya, mukal balikuluk, syakir qal, ya'la dini, wala ta'a. Tapi yang empat tu memang kita kena buat setiap-tiap kali semayang sebelum kita bagi salam. Selepas fil alami innaka hamidun majid, kita kena baca doa. InsyaAllah. Orang yang selalu amal benda ni saja yang selamat. Kalau yang tak amal tadi, 10 ayat surah Al-Kahfi pun tak apa, 10 ayat.
Dan doa ni pun kita tak buat. Ha? Tak ada jaminan yang kita ni akan selamat bila ada jam itu. Ha, kita kena buat persiapan tuan-tuan. Masa dah mungkin dekat. Nah, mungkin. Mungkin kita lah orang yang akan melihat tanda-tanda akhir zaman ni. Tanda-tanda akhir zaman ni. Yang pertama tu, pengucalan Dajjal lah. Ha, Imam Mahdi, ha, Nabi Isa. Ha, dah tahu kan kita tu. Lepas tu, ya jua maju. Ha. Lepas tu, binatang yang keluar kan. Bumi tu. Ha, yang cok lah. Dalam Islam yang kafir tu. Lepas tu, matahari terbit sebelah barat. Sebelum dunia kiamat. Tanda-tanda besar ni. Tuan-tuan ingat kita tak jumpa tanda-tanda besar ni. Tapi kita buat persiapan. Kita bimbang. Ha, waktu tu kita yang terima. Tak, kita nak cucu kita. Ha? Ha, itu benda yang kita kena ingat lah. Kita kena ingat lah anak-anak kita. Ha, tolong cari ilmu. Ha, minta. Ha, ajarlah anak-anak kita. Ha, so, ha, suruh semayang. Ha, ajarlah ilmu Fardhu Ain. Sebab ni zaman ni zaman orang tak minat ngaji. Kat mana pun masjid kita lihat. Ha, bukan di sini saja. Di sini antara-antara masjid yang terbaik lah. Dikatakan dia ada setiap malam kuliah kan. Dengan masjid tak ada langsung. Seminggu sekali pun susah. Ha, ada dalam sebulan sekali pun. Jadi yang mengaji itu pun orang yang duduk di sana jemaah lah. Orang muda dia tengok. Tak mau untuk ilmu. Ha, ilmu Qada'in. Tak ada akidah kita tak mantap. Itu sebab kita tengok. Di Palestin negeri kita tengok. Mereka pun lebih kurang kita juga. Macam mana Allah nak tolong? Ha, akidah pun macam-macam akidah. Ha, di sana ada Kristian, ha, ada Syiah. Ha, macam-macam. Wahabi, Sunni. Dari segi fahaman pun dah berbeza. Macam mana Allah tak nak bantu? Semangat memang ada. Tak tengok. Memang semangat. Ha, tapi akidah tak sama. Syiah pun banyak. Kristian pun banyak. Ayah saya Rafat. Kau geng-geng saya Rafat tu. Fatah dari segi. Rupanya tengok Fatah dengan Hamas pun lain. Akidah masing-masing. Ada yang Syiah pun banyak. Kristian dan Kristian pun ramai. Kristian pun perang lawan Yahudi juga. Syiah pun sama. Sunni pun sama. Jadi macam mana kita nak selamat? Masalah nak tolong kita. Sebab akidah kita pun bercelaru kita tengok. Sebab apa? Sebab ilmu tadi. Sebab kita tak tumpu sungguh pada ilmu yang wajib kita belajar. Ilmu Fardhu Ain. Kita wajib belajar. Ha? Talibu ilmi faridatun ala kulli muslim. Ha? Ha? Untuk ilmu itu adalah wajib ke atas seluruh orang Islam. Ha? Untuk lebih ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Kita tengok hadis-hadis yang seluruh untuk ilmu. Ha? Dari buayan hingga ke liang lahat. Ha? Untuk ilmu itu fardu faridatun ala kulli muslim. Ha? Tapi benda ni kadang-kadang kita tak ambil berat. Jadi kita tak menitikkan ilmu-ilmu Fardhu Ain. Ilmu yang menceritakan tentang ilmu tauhid, ilmu mengenai Allah, awaluddin ma'rifatullah. Ilmu awaluddin ma'rifatullah. Apa orang yang hafaz sifat 20? Yang tahu kita ni mazhab apa? Dalam ilmu tauhid kita tak tahu kita mazhab apa. Ilmu fiqh kita tahu, kita tanya tauhid baca ikut mazhab apa, dia tak ada jawab. Dia ingat kita mazhab Syafi'i. Syafi'i itu buat fiqh. Kita dalam fiqh kita bermaha Syafi'i. Dalam ilmu usuluddin atau ilmu tauhid kita bermaha Asy'ariyah. Abu Asar Asy'ari atau ilmu Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Maturidiyah. Lah Sunni ni dua lah mazhab. Satu Asy'ariyah, satu Maturidiyah. Dan kita tak belajar. Tu yang tengah orang tak mengaji sifat 20 pun tak apa. Tak tahu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang ni tak belajar. Macam mana nak tahu mengenai Allah? Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah, nak mengenal, nak makrifat macam mana. Yang ni kita masalah yang ni ya. Kadang-kadang kita pergi belajar lain, belajar yang ambil yang tinggi tu, ambil yang belajar hakikat ni. Yang ni pun tak kemas lagi. Syariat pun tak kemas lagi. Nak pergi ambil hakikat dah. Makrifat tak ada lagi. Nak sambung. Nak belajar. Orang yang belajar sufi tu, tarikat. Jadi dia kena belajar. Nak dapat makrifat kena ada syariat,
hubung dengan tarekat, dengan hakikat. Lepas tu dapat makrifat. Yang ni pun kita tak belajar. Syariat pun tak belajar habis kan. Itu saya kita kata kita dari segi iman kita sangat lemah. Sangat lemah kita. Iman pun kita tak tahu. Dan iman apa makna iman? Kita iman sendiri pun kita tak boleh tahu lah. Kita ni duduk tak mana iman apa kita ni. Tingkat berapa kan? Kita duduk mengaku kita nak jadi orang beriman. Orang beriman ni kita tahu ada lima bahagian iman kan? Yang biasanya ramai-ramai ni iman taklid, iman ikut orang. Yang kedua, yang ngaji khusus ustaz-ustaz, doktor guru, ulama ni baru tahap iman ilmu. Bila dia mengaji tidak agama secara khusus, dia tahu secara dalil, secara ijmali, secara tafsili ni orang ni dikatakan orang yang ada iman ilmu. Tapi dia belum selamat lagi. Dia belum selamat iman lagi. Iman dia yang sepatutnya bila dia amal dengan ilmu, betul dengan ilmu dia, dia amal, baru dia akan dapat iman yang diterima Allah. Itu iman ayan. Iman ayan. Itu bukan iman. Iman hak, itu iman hakikat. Itu iman para rasul lah. Kita tak sampai yang tu para-para anbiya. Para-para inilah ulama-ulama besar kita. Iman syafi'i wa iman wasadi. Hebat lah. Iman tu. Orang yang mukarrabin. Kita nak dapat iman ayan pun tak tahu lagi sebab tak ada ilmu. Beramal tanpa ilmu sia-sia. Jahil tanpa ilmu pun tak terpakai. Jadi macam Yahudi lah. Yahudi ni dia banyak ilmu. Dalam Al-Fatihah kita sebut ghairil maghdubi alaihim tu. Maghdubi alaihim tu orang Yahudi lah, bukan daripada orang yang kau mukai. Yang mukai di sini ulama atas dia orang Yahudi lah. Orang Yahudi ni banyak ilmu tapi dia tak beramal dengan ilmu dia. Bukan daripada orang Bonin tu, orang Nasrani, orang yang sesat tu. Sebab orang Nasrani dia tak ada ilmu tapi dia nak beramal. Tu orang Nasrani ni dia sebar agama dia. Yahudi dia tak sebar agama dia. Tapi orang yang bijak mereka. Kita mau apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iaitu jalan-jalan orang yang kau beri nikmat kepada mereka itu, siapa dia? Disebut sid. Nabi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini empat golongan. Kita nak jadi yang ni. Adakah kita duduk dalam tu? Nabi dah dah. Siddiqin pun mungkin jauh lah. Yang nak jadi syuhada dan solihin. Kita agak-agak kita boleh dapat lah syuhada dan solihin ni. itu yang kita ada minta sekarang ni. Yang ni aja orang yang selamat. Kalau kita tak ada tak ni, makna kita tak tahulah kita bila kita mati ni kita duduk mana. Kita tak muhasabah diri kita sekarang lah. Kita Allah Ta'ala kita tak kenal. Macam mana kita nak sembah ibadat kita? Allah Ta'ala nak terima sembahyang kita. Nak jadi orang yang saya sebut tadi, orang syuhadat ni okey lah kan. Mati dia masuk surga, orang mati betul syuhadat. Orang syuhadat ni betul lah. Jadi orang solihin, orang yang soleh tu. Jadi orang soleh ni, kita tengok orang soleh ni macam mana cara hidup dia. Dari segi ilmu, dari segi amalan dia. Hebat, bukan macam kita. Bukan macam kita. Jauh sungguh. Dari segi ilmu pun jauh. Apa yang kita faham sekarang ni. Kita tengok, kita baca kisah-kisah salafus soleh kita tengok. Orang yang hebat-hebat ni. Jauh pun dari segi ilmu pun kita tak mampu. Dari segi sembahyang kita tengok. Lepas sembahyang, 1000 rakaat sehari. Kurang-kurang 500 rakaat. Kita tengok ulama dulu sembahyang 500 sehari sembahyang. Kita sembahyang 27 rakaat yang waktu. Campurlah sembahyang. Kau beli abad diang ni ada lah dalam 30-40 macam tu. 100 tak sampai lagi. Koman-koman Harun Ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah, Harun Zaman Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid tu sembahyang 100 rakaat ni. Dalam sibuk dia Harun Ar-Rasyid. Antara Khalifah Bani Abbasiyah yang terkenal lah. Ada orang sembahyang 1 rakaat. Boleh sama macam dia pun dah okey lah. Jangan baca 500-1000 tu kita tak baca. Tak tu sembahyang. Kita sembahyang buat ibadat pada bulan puasa kita bayar kita sembahyang. Campur dengan sembahyang tarawih. 20-23 campurlah dengan fardu 27 apa berapa? 50. Satu pasal lepas kan. Lebih kurang 60-70 100 tak sampai tu. Bulan puasa tu kita sembahyang tu okey ni tu ibadat masa tu kemah kan. Kita tengok. Tapi kalau kita tak sampai 100. Tu bulan puasa. Bulan lain ni kedak. Tapi mereka orang soleh dulu 100 rakaat biasa atau lebih 2 3 baca Quran sehari satu
duduk kuang-kuang kan, sekuang-kuang ni lah. Kita nak baca selai pun tak duduk. Ha. Macam mereka tu sampai setiap-tiap hari khatam bodoh. Kadang-kadang 3 hari khatam Quran bodoh. Ha? 3 kali, 3 hari sehari khatam. 30 duduk. Ha? Macam Imam Syafi'i tak tahu. Setiap-tiap hari khatam Quran kan, dalam puasa, 2 kali khatam. 2 kali, 2 kali habis. Oh, hebat Imam Syafi'i. Ha? Hari biasa, hari-hari dia akan khatam Quran. Dia boleh duduk. Kita nak baca satu juzuk pun tak lepas. Ha? Tak lepas. Jadi itulah kan. Kita tengok bandingan kita dengan mereka-mereka ni yang dipanggil orang-orang yang soleh lah, kita ambil orang soleh lah. Orang-orangnya kita nak ditang tu lah. Nak ditang orang soleh je. Ha? Bukan kita nak sampai tahap mereka tu, siddiqin tu. Ha? Orang yang mukarrabin tu. Ha? Mereka tu sangat hebat. Zikir dan tahlil apa, 20,000. Ha? La ilaha illallah, kita nak buat la ilaha illallah 100 kali sehari pun tak mampu. Kalau kecuali ada majlis tahlil ada kan? Orang panggil buat tahlil boleh buat 100. Kadang-kadang seminggu sekali macam tu ya. Mereka sehari-hari 10,000. Kita patutnya orang awam macam kita ni kurang-kurangnya 200 atau 300. Kalau siapa yang jadi pondok dia akan selalu 300 hari-hari kan? Lepas subuh kan? Kita yang duduk orang ni pun mana lah ni kan. Saya ingat tak jarang nak boleh buat 300 sehari lah. Kalau boleh buat 300 sehari tu memang bagus lah. Kita orang awam eh. Ha, jangan baca macam mereka. Eh. Orang sufi ni mereka memang sangat amalan yang sangat lemah. Eh. Sangat banyak. Ha, layak lah mereka digerak orang soleh. Ha, mereka lah orang ya. Yang tak rugi lah. Kita ni tu asyik rugi ya. Macam mana Allah Ta'ala berkata dalam surah Wal-Asr kan. Wal-Asr kan. Demi masa tu. Inna insana fi khusr, innama manusia itu dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Ini saja manusia yang tak rugi. Allah Taala selalu ingat kita wah asr, demi masa kita ni selalu kerugian, kecuali orang yang beriman. Kita kena jadi orang yang beriman, lepas tu orang yang soleh, lepas tu orang yang menyampaikan ni, ha, pesan-pesan ni kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang ni part saja yang tak rugi sekarang ni. Kita duduk dalam tu lah, kita fikir-fikir kita jadi tak orang beriman, dah jadi ke orang soleh, dah jadi ke kan? Orang yang berdakwah menyampai dah jadi ke, atau orang yang sabar ni, yang selalu menyampai dengan penuh kesabaran ni ada lah. Ha, kalau kita duduk ada tu, alhamdulillah lah. Ha, kita adalah orang yang Allah Ta'ala kasih. Ha? Tapi kita, kalau kita masih belum ni, belum jadi orang beriman, mana kita jauh lagi daripada rahmat Allah. Ha? Dalam makna iman pun kita tak tahu. Ha? Makna iman pun kita tak tahu lagi. Kita tanya, apa makna iman? Betullah iman tu percaya. Ha? Percaya macam mana? Eh, iman. Al-iman, Nabi sebut al-iman, ma'firatun bil qalbi, wa qawlun lisan, wa amalun bil arkan. Makna iman tu, itu makna iman. Nabi sebut dalam hadis, ha, mengenal dalam hati, ha, mengenal dalam hati, lafaz dengan lidah, wa qaul lisan, beramal dengan seluruh anggota. Itu boleh lengkap makna iman, bukan setakat percaya lah. Memang kita percaya, eh, semua percaya. Tapi belum cukup sempurna iman tu. Nak sempurna iman ni kena buat dalam hati, kena kenal Allah semua. Ha? Lafaz di mulut, di lidah, kita kena lafaz. Ikrar di lidah. Apa tu kena amal. Apa yang orang beriman, orang soleh buat, kita kena amal. Ha? Wa amalun bi'at. Dengan seluruh anggota kita kena beriman. Kena beriman. Bukan setakat cakap saja. Ha? Itu baru sempurna iman. Itu baru iman. Ha? Kita ada-ada yang tahu tu. Ha? Kalau ada tahu tu, alhamdulillah. Ha? Kalau kita tak ada tahu tu, kita kena carilah iman ni bukan dapat diwarisi walaupun ayah kita seorang tok guru ulama ustaz mana besar tu, ha, tapi ilmu kena cari, kena belajar. Dia tak bukan diwarisi kan, kalau tengok manusia kan, bukan bukan diwarisi. Ha? Dia kena cari, ha? Nak dapat iman ni kena cari. Dia tak boleh ikut orang. Kita banyakkan orang ni dia bertaklid, ha, ikut orang, ha? Ikut. Kita sejak dari dulu duk pakai yang tu lah. Dalam semayang, puasa, zakat, haji, apa yang kita mengaji di sekolah rendah dulu. Duk baca yang tu yang tak mau mengaji tu. Rasa cukup lah. Ha? Ha. Kita mengaji akademik pun, dia mengaji dari tadika, ha, sekolah. Lepas tu, sekolah rendah. Lepas tu, sekolah menengah. Lepas tu, masuk universiti kan. Ha, dapat master, dapat PhD.
Macam tu juga dalam bidang agama, bidang fadhain, banyak ilmu yang kita tak jumpa. Bukan walaupun Tok Guru hebat ke mana pun, ada sikit lah. Orang lain lagi banyak, lagi orang jumpa orang lagi banyak. Kadang-kadang kita tak tahu. Banyak ilmu-ilmu yang kita belajar. Kita tanya kitab Imam Syafi'i, kitab apa? Kitab Induk dah pun tak ada jawab. Kitab Om. Kita tak saya tengok kan, kitab Om dalam bahasa Arab. Kita tapi kita apa? Kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Kita Om kita tak pernah tengok. Kita Imam Nawawi pun kita tak pernah tahu. Kita tengok hadis 40 Imam Nawawi yang tu ialah banyak lagi kita lain kan yang kita tak belajar. Dan Imam Syafi'i kadang-kadang kita tak kenal, kita ikut dia. Dia hidup tahun lahir tahun 150 Hijrah. Umur 1300 dah. 1200 tahun lebih. Dah meninggal kita cukup lama. Bukan baru, tanya baru ah. Bukan baru yang dia ajar ke kita yang kita duk amal tadi, ilmu yang kita belajar ni adakah ilmu yang ikut dia? Itu kita kena kaji balik kadang-kadang banyak yang bukan yang dia ajar. Kita macam-macam mari bercampur macam-macam ilmu yang kita belajar yang buat yang kita buat duk amal ilmu yang tak tahu dari mana. Kadang-kadang diajar oleh orang tua kita tu saya tanya. Orang tua kita tu siapa dia? Lainlah kalau dia ulama, ilmu kita ambil dari ulama betul lah. Dari tu ambil dari orang biasa-biasa saja untuk orang kita tu. Adakah ilmu yang banyak kan? Petua, petua. Bukan fatwa saya kata. Petua. Kita ikut petua, banyak kita amal petua kan? Bukan fatwa. Fatwa tu betul lah. Itu ulama-ulama yang ni kan, berhukum tu fatwa. Kita boleh ikut orang, kita ikut, banyak kita ikut petua. Petua tu tak mesti betul. Kita kena cari. Kita kena cari dalil-dalil dia. Al-Quran hadis, jemaah kias, kita cari. Kalau kita tak jumpa, kita jangan amal. Dalam kita amal benda yang dari mana pun kita tahu. Kita dah amat sampai mati kita tengok. Banyak kadang susah orang kita ni susah nak ubah apa benda. Sebab tadi bab ilmu tadi. Sebab dia tak cari ilmu. Ilmu dia kena cari. Guna kerupan masa wang ringgit. Memang nak ngaji ni ambil masa yang panjang. Dia sikit-sikit dia tak ada jadi alim. Kena panjang. Kita yang tak ada ni kita amallah apa yang ada. Tapi biarlah apa yang tak amal tu benda-benda yang sahih. Yang betul, yang ada dalil. Kita kena cari dalil. Tambah semayang saja, kena cari dalil. Jangan pakai ilmu tadika tu. Dengan orang nak pakai ilmu yang tadika yang dia mengaji dari kolam rendah, doa mayang tu. Kita suruh buang. Tak mah. Dia tak betul. Sebab kita tengok dalam bab fiqh. Dalam bab Imam Syafi'i sebut, solu kamu ra'aitu muni usoli. Apa hadis Nabi? Semayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku semayang. Hadis Nabi itu dalam bab semayang. Kita bisa tengok Nabi semayang. Dia tanya. Nabi suruh semayang ikut macam dia semayang. Kita mana tak bisa tengok Nabi semayang. Jadi bila kita tak pernah tengok Nabi semayang, kita kena cari hadis-hadis ya yang dibawa oleh para ulama. Macam mana Nabi angkat tangan takbiratul Nabi, macam mana Nabi letak tangan atas dada, macam mana. Kita macam-macam tak tengok orang letak tangan atas dada saja. Macam-macam kalau kita boleh tengok. Yang mana satu betul? Kita tanya. Tak takbir macam-macam angkat. Macam tu ada kan. Sikit yang tak angkat macam tu pun ada. Macam-macam. Mana satu betul? Walaupun benda tu sunat, tapi adakah itu perbuatan Nabi? Walaupun semayang sah ikut 13 rukun tu sah. Tapi kita nak ikut macam Nabi. Kita semayang macam Nabi. Salu kamu ra'aitu muni usali. Semayanglah kamu sesungguhnya. Kamu melihat aku semayang. Walaupun 13 rukun tu kita buat betul. Sempurna. Sahlah semayang. Tapi kita nak ikut macam Nabi ni. Banyak. Kita akan cari ada tempat angkat tangan ni macam mana. Tak payah suka dengan suka. Suka. Betul-betul jari tu macam tu lah. Nabi angkat macam mana. Dia sebutlah hadis kan. Nabi sama. Sama tu ataupun sama dengan bau. Ada orang rakyat angkat tangan ni. Macam tu je. Tak payah ada suka. Tak payah lah. Angkat lebih kurang. Sama bau ataupun sama dengan cipu tengah. Semua jari mengadap kiblat kita. Tu lah macam-macam kan. Semua mengadap kiblat. Ulama suruh tunduk sikit. Tanda dia. Lepas tu letak atas tangan dada. Ada enam riwayat. Letak atas tangan atas dada saja. Ada enam. Semua ada dalil. Kita nak pakai yang mana. Tapi cara yang kita buat mesti ada dalil lah. Kita dah pakai dalil mana. Yang kita letak tangan ngering macam tu. Kita nak kan. Kita tu lah.
Kau awal pusat ada, atas pusat ada, atas pusat dengan dada semua kan, ada enam. Dia semua ada dalil perbuatan siapa kan, Imam Syafi'i antara dada dengan pusat kan, teman-teman. Syafi'i, kita Syafi'i ikut Syafi'i je lah, duk ikut imam lain kan, Imam Malik kan, tak tertutup atas pusat ataupun lepas tu. Imam Malik ada dua ayat kan, ada enam Imam Hanafi dan Hanbali di bawah pusat kan, teman-teman. Ada tak ada dua tempat dah eh ada tu Syekh Nasruddin tu Al-Albani ya. Semua betul ada enam tu, tapi itu kita nak buat pun kita ikut yang mana. Syafi'i ni seloknya kita ikut Syafi'i lah, Syafi'i tu atau ada dalam sehat ataupun di atas jantung, atas kolbu ni tak tangan tak jantung. Kenapa ke sini tu tu dia tak pelik eh, tak tahu jantung sini jantung kan, tak tahu jantung ataupun antara dada dengan pusat. Imam Syafi'i dua tu je. Riwayat kita pakai Imam Syafi'i dua lah je. Kita Imam Syafi'i lah. Lain lah kita Hanafi ha, bawah pusat. Ha, bawah pusat. Atas pusat Imam Malik. Atas Imam Malik tu. Tak tu. Tu dalam. Walaupun benda tu sunat. Tapi kita kalau kita tak ada ilmu. Tampak semayang 13. Hukum semayang 13 ni kalau kita tak belajar. Memang tak tahu. Banyak tak tahu memang. Dia tahu. Tapi tak nak sah takbir atau ihram saja. Ha, rukun qauli saja. Mana rukun qauli fi'li? Pun kita tak dia tahu. Tak mana rukun qauli? Ha, nak betul ni yang rukun ni kan. Yang rukun ni tak nak betul. Kalau takbir atau ihram tu kena sebut betul. Nak syarat takbir sah takbir atau ihram tu ada berapa syarat? Ada. Kita tengoklah kita kitab fiqh. Ini kita nak belajar cara sebut takbir Allahu akbar macam mana tak sebut yang sah. Dia ajar kita kalau lewat main-main. Benda tu semua ada dalil dan kita kena wajib belajar. Ha, ini kita ingat. Itu tambah sembahyang. Sebab sembahyang ni penting. Sembahyang adalah tiang agama. Ha, siapa yang sembahyang. Yang sembahyang dia mendirikan agama. Siapa yang atas sembahyang makna tak diri dia runtuh. Makna bila runtuh tak ada agama. Makna orang yang tak sembahyang seolah-olah tak ada agama. Ya. Kita kena faham. Baik kita ni nak mendirikan sembahyang. Ha, nak didikan sembahyang. Kena belajar lah betul-betul tentang sembahyang. Sembahyang benda yang sangat penting. Dan wajiblah kita suruh anak isteri kita sembahyang. Eh, kita sembahyang di majlis surah doa lima kali waktu tak guna lah. Anak bini kita tak sembahyang. Eh, baik kita kena beringat lah. Ha, tanya anak-anak kita ni yang cukup umur ni dah sembahyang ke belum. Eh, kena tanya. Ini memang tugas kita. Ha, sebagai ketua rumah. Eh, nanti kita akan didakwah di akhirat esok. Kalau kita duk jaga kita ya. Ingat kita habis selamat lah. Kadang-kadang kita boleh jadi muflis nanti di akhirat esok. Sebab orang yang di bawah tangan kita akan tuntut atas kita. Pahala kita yang kita buat lama ni habis bagi kat mereka. Ha, jangan main-main. Kita, di samping kita buat dengan sempurna, kita kena suruh anak isteri kita buat juga. Jika tidak, kita habis. Ha, habis. Habis ibadah kita, amalah kita habis. Sebab diserahkan kepada orang yang di bawah tangan kita. Maka tutup nanti. Ha, tutup waktu nak. Wallahu a'lam bisawab. Ha, semua itu saja aku. Ha, saya berkongsilah kan. Tak ada siapa apa pada malam ni, cuma cakap saja apa yang terlintas. Ha, saya mohon maaf dan kepada para tuan-tuan. Ha, yang baik kepada Allah itu daripada kelemahan diri saya sendiri lah. Ha, aku li qawli hadza wa astaghfirullah fi ma lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa dina billahi rabbana wa bisanatina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Allahumma faqqihna fid din wa amma tabi wa zidna fahman wa sidqan wa sahada wa sahin. Allahumma tahhir sulubana minan nifaq wa a'malina minar riya wa aslina minan fitan. Fa'udzina minan fitan innaka ta'lamu khawnatal a'yun wa ma tukhfis sudur. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.